Selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita ini menegaskan kebijakan impor pangan bukan kebijakan pribadi, namun merupakan kebijakan yang disebut berdasarkan rapat koordinasi antar menteri di bidang ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Enggar menjawab kritikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas kebijakan Menteri Perdagangan yang mengimpor pangan saat panen dalam debat calon presiden kedua yang berlangsung pada hari Minggu lalu. Menurut Enggar, kebijakan impor saat itu bukan keputusan yang diambil sendiri, namun keputusan itu diambil saat rapat koordinasi dengan para menteri ekonomi. Enggar pun juga lantas menuding Prabowo kurang memahami tentang kebijakan impor tersebut. Dalam debat calon presiden kedua hari Minggu lalu, Prabowo mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang banyak sekali melakukan impor pangan dan ini sangat memukul kehidupan petani di Indonesia. Saya mengeluarkan berdasarkan rakor. Jadi Bapak, ya, dari Pak Prabowo gimana? Mungkin Pak Prabowo nggak tahu bahwa itu keputusan rakor.